Produsen susu Nestle Indonesia bersama Polres Jayapura turut mendukung program pemerintah di masa pandemi COVID-19. Salah satu program pemerintah di masa pandemi COVID-19 adalah dengan menggerakkan kreativitas masyarakat guna menciptakan pertumbuhan ekonomi karena adanya pembatasan yang dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Perusahaan Nestle Area Jayapura bekerja sama dengan Polres Jayapura dan Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura. Jumat kemarin mengadakan kegiatan Kampung Tangguh. Bentuk nyata dari Nestle untuk ikut serta dalam hal mensukseskan kegiatan Kampung Tangguh. Dari Nestle Batita sendiri akan melakukan kegiatan yang dalam bentuk penyuluhan kepada anak-anak yang ada di atau ibu-ibu yang ada di Kampung Tangguh dengan memberikan pembelajaran dalam hal bagaimana menciptakan atau membentuk generasi tangguh. Jadi dalam hal ini bantuan yang akan kami berikan di awalnya adalah pemberian susu, dan yang berikutnya kita akan memberikan bantuan dalam hal ketika untuk menyediakan susu itu kan harus beli. Nah, makanya kita akan support dengan promo yang ada di supermarket, juga kita akan berikan support ke peserta peluang. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten 1 Bidang Pemerintahan Seta Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri dan Ramil Sentani Mayor John Dahar, Kapolres Jayapura AKBP Victor Tiamakbun. Posko PPKM yang namanya Papeda, ya, Papua Penuh Damai, di mana posko ini ya dibuat adalah dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Di antaranya kegiatannya adalah tangguh kesehatan, tangguh ekonomi, tangguh keamanan, dan juga tangguh untuk pangan, ya, pangan. Nah, pada kesempatan hari ini kita hadir ya dari Nestle sebagai swasta yang memberikan kegiatan corporate social responsibility itu dalam bentuk tangguh kesehatan, yaitu dalam bentuk pembagian susu kepada anak-anak kita yang memang kita harus yakin bahwa memang ini semua terkena dampak dari yang usia dini sampai yang juga usia lanjut dikarenakan pandemi COVID. Jadi kami hadir di sini dari TNI, Polri, pemerintah daerah bersama dengan dari pihak Nestle untuk sama-sama memberikan apa yang bisa kita berikan meringankan beban daripada masyarakat kita, terutama anak-anak kita yang di usia dini. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura David Zakaria dan Lurah Dabonsolo Hero Vele. Wakili Bupati Jayapura Abdurrahman Basri mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi pada pihak Nestle dan Polres Jayapura untuk bersama-sama pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai ke kampung-kampung. Selain itu, David Zakaria, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura, menyatakan bersama jajarannya juga akan mendukung program ini. Dari Sentani, Jerry Puraro, Sentani TV. Demikian info Kenambai Umbai hari ini, dan sekaligus mengakhiri kita untuk perjumpaan, saya Jane Puhili yang mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Kenambai Umbai, Reimai, satu utuh, ceria berkarya, meraih kejayaan. Selamat siang dan sampai jumpa.